pengalaman saya pribadi selama belajar di SMKN 1 Jenang Progo, selain kita mendapatkan skill yang diajarkan oleh para guru-guru yang menguasai bidangnya, ya, kita juga terbentuk secara karakter. Karena dalam proses pembelajaran kesehariannya di SMKN 1 Jenang Progo, ya, itu juga membentuk karakter yang kuat, ya, karena dengan adanya penanaman nilai-nilai yang langsung terinternalisasi saat kita menjalankan atau mengikuti pembelajaran selama di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kemudian nilai konsistensi, kemudian nilai keteraturan, ya. Dan dari pengalaman saya pribadi, nilai-nilai tersebut sangat membantu saya untuk menjalani kehidupan saya, terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nama saya Juang Mamanda Sepuluh. Saya alumni SMKN 1 Jenangan Ponorogo angkatan tahun 2009 dan lulusan tahun 2012. Jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Selama saya di SMK, saya beberapa kali mendapatkan prestasi dalam kejuaraan lomba. Ada lomba desain poster, web desain, software desain, dan sebagainya. Saya juga aktif mengikuti organisasi di luar sekolah seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Palang Merah Indonesia. Prestasi terbesar saya dalam berorganisasi pada waktu itu adalah mengikuti Jambore PMI tingkat ASEAN di Kediri. Prestasi terbesar saya pada waktu SMK yaitu menjadi jawara SMK Jawa Timur dan diterima di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Surabaya dengan jalur prestasi. Saya melanjutkan kejuruan saya di perguruan tinggi selama 3 tahun dengan mengambil program diploma. Saya juga mengikuti beberapa lomba dan juara hingga tingkat nasional maupun internasional. Prestasi terbesar saya pada waktu kuliah adalah mengikuti lomba Product Design Competition di Beijing. Saya aktif mengikuti kegiatan organisasi di luar kampus, seperti sebagai student partner Microsoft Indonesia. Alhamdulillah, selain profesi saya sebagai graphic designer yang saya geluti sejak kuliah, saat ini saya sudah mendirikan sebuah perusahaan kecil yang saat ini sedang berkembang. Saya punya kantor sendiri dengan tim saya. Di antara usaha yang saya dirikan juga berlatar background teknologi dan mempunyai beberapa brand. Bekal saya mendirikan perusahaan adalah ketika saya menyambi kerja selama duduk di bangku SMK hingga kuliah ini. Hasilnya bisa saya petik saat ini ketika sudah di dunia kerja nyata. Demikian profil dari saya. Terima kasih.